Bus Alijrah. Ya. Mantap nih busnya sahabat-sahabatnya. Tuh. HNS. Nah, bus HNS nih yang pertama masuk. Woi. Luxury class Pak Ujang Kumis tuh. Mama, sehat Mak. Tuh, Pak Ujang Kumis. Supir senior tuh. Tuh ANS ya. Tuh. ANS luxury class. Tuh. ANS tengker bar ada seat kombinya ya. Karena kita mau keluar tuh sebenarnya. Sudah ada 3 kelas ANS nih. ANS. Salah, gas lalai. Oh, ANS. Oh. Ya, Mak, tadi, Mak. Ya, ya, Mak, tadi, Mak. Ya, tadi. Penumpangnya rame. Tuh, seat 26 ya. Selamat sampai tujuan. Bus Mior nih, sahabat Busmania. Ya. Duta Agam dengan driver Bang Bobby. Tuh. Ya, dengar kabar Mior akan nambah unit terbaru sahabat semuanya, yaitu 15 unit. Ada karoseri Maruta diterima, ada seri Tentrem ya, set kombi sahabat semuanya. Tuh, Duta Agam ya, mantap nih busnya sahabat semuanya. Tuh, bus Mior nih lalu tercepat sebenarnya dari pertama masuk terminal kota Palembang sebenarnya. Pelayanannya sangat bagus nih, pelayanannya sebenarnya bus Mior ini. Tuh. Hari ini berangkat 3 unit ya Mior sebenarnya. Saya tunggu aja kedatangan bus baru Mior nih ya, rilisnya kapan itu, mungkin bulan 8 lah diambil ya jadwalnya sebenarnya. Ada yang akap juga, ada yang pariwisata ya. Kalau akap mungkin ada 15 unit sih, sahabat busmania. Memang kondisi libur seperti ini penumpang juga mulai agak sepi sebenarnya ya. Tapi penyor tetap jalan cari tetap 3. Tuh, ini lagi dibersihkan dulu karena ada laron ini ya, di pintu tol banyak laron sahabat busmania. Jadi dibersihkan dulu. Duta Agam nih. Artisnya juga nih sahabat busnya, Duta Agam. Tuh. Dipilih dulu wipernya. Tuh, setelah selesai checkpoint laporan di Terminal Dan Berkota Palembang langsung jos. Yo. Menuju ini ya. Sumatera Barat. Semoga selamat sampai tujuan bus Mior. Tuh. Oke. Okay. Gak perlu kencang-kencang, penting selamat sampai tujuan aja. Ini julukannya Junior dengan Rafael Andi. Tuh, terakhir kenapa ini terbaru nih bus Mior ya. Saya tunggu jamnya kapan. Dengar dari bosnya, ownernya diwawancarai akan keluar 2 unit lagi. 15 unit lagi ya. Bus Mior. Aduh, Mior. Tuh. 7051. Tuh. Mior. Itu ada ciri khasnya nih Mior, tari piring. Yang ada tari piring sawah luntur. Tuh. Ini lagi bulan purnama ya. Enggak ada hujan di Kota Palembang enggak. Ya ini. Mior. Ini lagi checkpoint. Memeriksa dulu, laporan dulu di Terminal Adang Lebar Kota Palembang sebenarnya. Langsung menuju. Tuh lah. Tuh. Langsung menuju ya. Menuju Sumatera Barat. Ini udah malam banget nih bosku. Ya. Bus Mior. Semoga selamat sampai tujuan bus Mior.
Woi, tampan lampu tokonya. Mantap. Alhamdulillah sobat semuanya, deh. Dengan kabar akan keluar unit terbarunya ya. Yaitu Volvo sobat semuanya, 6 unit. Taruh serilak sana ya. Kita tunggu kira-kira 5 bulan lagi keluar nih. Kita tunggu aja. Seat kombi bocorannya dari pengurusnya sobat semuanya. Oh. Terus Alijrah. Oh, karena yang pecah ban ini bos mania. Bemper pecah. Oh. Terus Alijrah. Pecah ban di tol. Terus Alijrah pecah ban di tol. Jadinya gini nih. Bempernya pecah. Lagi berkencang banget deh. Tuh. Pecah ban ya. Oh. Penumpang kita cek dari jendela tepi ya. Tuh. Pecah ban. Ah, bagus semuanya. Tuh, langsung jos. Tuh. Oh, sari jera tuh. Ini ya. Oh. Nah, pecah ban tadinya rusak bempernya. Sampai sampai juga. Oh, sari jera. Oh. Semodo. Oh, oi, sam. Semodo set kombi soalnya penuh penumpang nih. Oh. Oh. Arya. Oh. Rame sewa. Oh. Semodo. Nih berangkat sehari 3 soal semuanya nih di Semodo nih. Mantap. Nah, langsung jos nih. Setelah checkpoint pemeriksaan di terminal Larang Lebar Kota Palembang. Tuh, semoga sama sampai tujuannya Bu Kodo ya. Ya, hati-hati. Tuh, penumpang selalu ramai walaupun sepi ya. Kodo. Lala merah tuh. Tuh, Montogi motor tua Egi. Teman-teman, sahabat semuanya kita tunggu aja nih. Bus baru Palala JB5 ya. Lagi di karoseri tuh, kaca pecah sebenarnya tuh, Montogi kaca pecah ya akibat atik lempar batu tuh. 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 Naiknya. Ada penumpang turun. Nah. Saya langsung jos menuju Sumatera Barat bus paralel. Jos, masa kencang. Yang penting semoga sampai tujuan aja bus paralel. Motor tua Egi. Paralel sahabat semuanya. Alala berangkat sehari ada 3 unit sebut semuanya ya. Alala bos penumpang kosong. Kosong kosong kosong. Tuh. Alala ya. Ini seri B ya. E06. Tuh. Tuh. Penumpang kosong. Kosong. Semoga selamat sampai tujuan. Bus Palala sahabat busmania tuh keren ya bus Palalanya nih. Tuh SR2 nih sebetulnya. Ini yang seri C ini ya. E06. Tuh sahabat busmania. Di jendela penumpang enggak terlalu ramai sebetulnya. Sepi. Nah, jadi E02. Semoga selamat sampai tujuan. Terus Alijrah. Oh ya. Tuh. Osor ini harganya mahal nih.
satu banding setengah ya sama 66 atau banding satu setengah lah harganya offshore ini. Solo Pariaman Wesung buktinya tuh langsung jos yang menuju Sumatera Barat ya. Oh, sampai tujuan ANS nih ya, yang eksekutif sama semuanya tuh. Tuh, pendatang baru kayaknya supirnya ini. Tuh, penumpang penuh, penuh. Tuh, tong penuh. Tuh ya. Tuh, ada mereknya busmania. Budaya, Bintang Budaya. Jadi kalau di impian kota budaya nih, Bintang Budaya, mantap terus ini ya. Langsung jos menuju Sumatera Barat, semoga selamat sampai tujuan bus ANS ya. Bintang Budaya Kandoyo. Kandoyo terus ini ya. Oh, yang mau ke Pekanbaru terus ini ya. Semoga selamat sampai tujuan.